الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Allahumma rabbana la ilaha illa anta rabbana wa rabbuna
Thank you.
tes. Ini. Pakai ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala ali sallallahu salam alaihi. Allahumma salli salatan aminatan wa sallim salaman amman ala sayyidina Muhammadin alladhi jalladu bil qadu wa tanfariju bil qurabu wa tuqadha bihil hawaiju Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'sir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'sir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'sir ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi ini kita
pertama sekali bersyukur kepada Allah SWT. Allah pilih kita hadir ke surau ni untuk sama-sama kita dapat menunaikan solat subuh berjemaah sebagaimana solat Nabi SAW. Kemudian kita dikurniakan waktu yang lapang untuk duduk satu majlis ilmu, mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita insyaAllah. Dan pada pagi ni kita baca satu bab ibadat korban lah sebagai ulang kaji, iaitu ibadat korban, hukum dan cara pengendaliannya. Ikut yang mana sempat lah kan, ilmu tu tuan-tuan semua dah ada lah, cuma kita nak ulang kaji, nak apa kata, nak cerita semula lah sebab kita dah bahang-bahang Aidil Adha ni kan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Ibadat korban, hukum dan cara pengendaliannya. Pengertian korban, apakah maksud korban? Korban dalam bahasa Arab disebut udhiyah. Korban dalam bahasa Arab disebut, di segi bahasa dia, udhiyah, iaitu binatang yang disembelih pada waktu duha. Korban dalam bahasa Arab disebut al-udhiyah, iaitu apa dia? Binatang yang disembelih pada waktu duha. Manakala pengertiannya dari segi hukum syarak, segi bahasa, ni segi syarak pula, iaitu binatang ternakan. Binatang ternakan, an'am, seperti kambing, lembu, kerbau, unta, binatang ternakan. Kalau di titian bintangok dia ada bela rusa, dia ternak rusa, tak termasuk. Kalau ada kita bela seladak, tak termasuk sebab dia ini bukanlah binatang yang biasa diternak. Kalau kita ternak kat rumah kita banyak ayam kampung, tak termasuk. Maksudnya dia kambing, lembu, kerbau ataupun unta. Disembelih, sembelih tu pula pada hari raya Aidil Adha, iaitu binatang kambing ke lembu yang di mana disembelih pada hari raya Aidil Adha ataupun pada hari-hari tashrik, iaitu 11, 12, 13 Zulhijjah. Ini hari ini, 4 hari ini haram kita berpuasa. Hari inilah yang kita disunatkan berpuasa. Semalam tarwiyah sunat lagi. Esok dah tak payah puasa dah. Esok kita makan lah. Dengan niat untuk menghampirkan diri kepada Allah. Kita niat kita, kita buat korban tu, kita sembelih binatang korban tu untuk menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan untuk kita nak membangga-bangga ke, bukan kita korban tu selain daripada Allah. Pensyariatan ibadat korban, bilakah disyariatkan? Ibadat korban ni mula disyariatkan pada tahun kedua Hijriah, maknanya tahun kedua Nabi SAW berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Pensyariatannya dijelaskan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran ada sebut sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, fasalli lirob bikawan har, maka lakukanlah sembahyang. Sembahyang ni iaitu sembahyang Aidil Adha lah, semata-mata kerana Tuhanmu, dan sembelihlah binatang korban. Sebab tu dalam kitab Kashful Lisam yang lepas hari pernah saya baca lah, iaitu berkaitan dengan bab solat dua hari raya tu, disebut situ sembahyang hari raya Aidil Adha ni lebih afdal daripada hari raya Aidil Fitri. Hari raya Aidil Adha lebih afdal daripada hari raya Aidil Fitri kerana disebut dalam Al-Quran, fasalli lirob bikawan har, maka semayanglah, iaitu semayang raya Aidil Adha tu, kemudian semata-mata kerana Tuhanmu, kemudian sembelihlah binatang korban. Kemudian disebut juga dalam kitab Kashful Lisam tu, takbir, segi takbir pula, takbir hari raya Aidil Fitri lebih afdal daripada takbir hari raya Aidil Adha kerana disebut walitukmilul iddata walitukabbiru, cukupkanlah puasa kemudian supaya kamu membesarkan Allah, iaitu cukupkan puasa kemudian membesarkan Allah dengan betakbir. Jadi
disebut di situ puas hari raya, raya Aidil Adha lebih afdal daripada raya Aidil Fitri, dan takbir hari raya Aidil Fitri lebih afdal daripada takbir hari raya Aidil Adha. Bukan tak sebut takbir, tapi segi dia punya afdal dia lah, sebab berdasarkan ayat Quran tu lah kan? Yang hari raya Aidil Adha disebut semayang lah kerana Allah, kemudian buat korban. Kemudian yang hari raya Aidil Fitri pula, cukupkanlah puasa, kemudian takbir, membesarkan Allah. Walaupun takbir hari raya Aidil Adha lebih panjang, lebih lama, iaitu bermula daripada subuh tadi. Tadi sepatutnya terlupa lah. Sepatutnya lepas semayang tu terus kita takbir hari Arafah lah. Kita di Malaysia, kita ikutlah hari ni hari Arafah lah, 9 Zulhijjah, walaupun di Mekah dah ni kan. Jadi sampailah hari Tashrik nanti ya. Lepas maknanya siapa yang jadi imam nanti, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, terus takbir ya. Saya tadi dah terlajak terlupa kan. Jadi walaupun hari raya Aidil Adha lebih panjang daripada takbir, tapi hari raya Aidil Fitri ni lebih afdal dia punya takbir. Sebab itulah malam hari raya tu kita kena hidupkanlah dengan takbir, walaupun baru-baru ni hampir-hampir tak jadilah tempat kita ni. Kalau tak jadi tu rugi lah. Sebab kita jadikan alasan kita tak bersedia kan? Sebenarnya bukan makan yang kita nak, tapi kita nak takbir tu hidup. Cuma macam tahun ni saya memang terkantoi lah sikit. Sebab saya dah rancang balik kampung tu, saya dah WhatsApp grup kawan-kawan yang duduk luar ni, kita malam raya nanti kita takbir rumah-rumah apa semua. Tiba-tiba malam raya tu saya berada dalam perjalanan, tengah duduk kat KFC makan buka puasa. Kan? Masa tu buka puasa, nak buka puasa tu saya kat Serting. Saya pergi bazar Ramadan, semua makanan dah habis. Sudah. Makanlah roti beli kat 7-Eleven tu makan. Lepas tu singgah dekat Pekan Kemayan tu makan KFC. Tengah makan-makan, lapar kan. Tengah makan-makan tiba-tiba hari raya, langsung kenyang. Sebab nak makan pun apa esok makan kan. Habis program semua tak jadi. Takbir lah dalam kereta. Saya takbir anak beranak dalam kereta. Takbir juga dalam kereta. Tapi tak, cuma bila dengar kat sini tak jadi tu macam apa pula, rugi ya. Tapi ada hidup juga lah. Cuma itulah dia, takbir hari raya Aidil Fitri lebih afdal daripada takbir hari raya Aidil Adha. Tapi hari raya Adha panjang, tak apa, kita takbir. Lepas-lepas semayang kita takbir. Jadi bukan makan yang kita niatkan tu kan. Jadi tuan rumah janganlah kita kata tak bersedia sebab tak masak apa semua. Kita datang tu nak takbir, dapat tak bagi apa pun tak apa. Tapi sebagai tuan rumah, dia menyambut tetamu tu, dia ada pula adab-adab dia kan. Jadi tapi janganlah kita memberatkan. Rugi tu sebab orang nak takbir kat rumah kita kan. Saya cerita je, tapi tak tahu, saya belum pernah lagi raya kat sini. Cuma masa PKP je lah. Ni pun lepas ni saya nak balik. Dalil dari sunnah pula ialah hadis-hadis. Dalil dari sunnah-sunnah pula, dari sunnah pula ialah hadis-hadis yang menerangkan tentang perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan ibadat korban, kelebihan berkorban dan anjuran berkorban. Antaranya ialah hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, katanya ni sunnah ni. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam buat, Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri telah melakukan buat ibadat korban. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yudhahi bikab syaini wa ana udhahi bikab syaini. Rawahu Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkorban dengan dua ekor kibas dan aku berkorban dengan dua ekor kibas. Kata Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam korban dua ekor kibas, aku pun korban dengan dua ekor kibas. Hukum berkorban. Hukum asal berkorban ialah sunat muakkad, iaitu sunat yang sangat-sangat dituntut. Jumhur ulama. Maknanya seluruh ulama mengatakan adalah sunat melakukan korban bagi orang yang mampu.
Dan makruh jika tidak melakukannya. Kalau orang mampu, dia tak melakukan ibadat korban, maka hukum dia makruh. Dia mampu. Sehari seokok dua kotak, okok blend, John blend, kan? Tapi bila tang nak korban, tak mampu. Ini sebenarnya mampulah, makruh jika tidak melakukannya. Kan, kereta tak tahu bertukar, tapi korban tak mampu. Itu maknanya mampu sebenarnya. Walau bagaimanapun, ada walau bagaimanapun, jika ditinggalkannya, dia tidak berdosa dan dia tidak wajib mengqadakannya sekalipun tanpa sebarang keuzuran. Nak buat korban, buat mana-mana pun tak kisah, sini ke, buat kat kampung ke, buat kat Kemboja ke, buat kat Thailand ke, janji maksud kita tu sampai lah. Dan korban ni pastilah yang daging-daging yang kita agihkan tu untuk orang miskin tu sampai lah. Hukum sunat ini akan menjadi muakkadah ainiyah. Muakkadah dituntut atas individu tu lah. Dia bukan wajib tapi muakkad ainiyah. Sekiranya dia duduk seorang-seorang untuk atas diri dia, muakkad ainiyah. Tapi kalau kita satu keluarga, 6 orang, 7 orang, ayah dia dah buat seorang, contoh kan. Jadi muakkad kifayah, iaitu sunat yang dituntut secara umum bagi sesatu sebuah keluarga dalam sebuah rumah. Tapi sekiranya anak buat, bapa buat, bini buat, kan, satu keluarga masing-masing buat, itu lebih baguslah. Tapi kalau seorang tu dah memadai. Tapi kalau tak buat semua, tidak berdosa. Tapi kalau mampu, sunatlah buat. Kalau dia mampu, tak buat, makruh. Jadi kalau kita mampu tapi kita tak berkesempatan, masih ada masa lagi. Kalau nak terpulang mana-mana pun. Kalau kita sini Ustaz Wan memang tak ada tahun lah. Lagi Kemboja tu kan. Macam Kemboja tu saya pernah pergi lah dulu. Sama dengan Haji Roslan pun ada pergi dulu masa kita buat akikah tu kan. Tapi memang dengan mata kepala sendirilah kita pergi rumah-rumah tu, memang dia orang duduk rumah tu buat daripada buluh rianyam-anyam tu. Rumah dia, bawah rumah tak ada kereta. Tapi kalau kita kat rumah kita, dua biji kereta kan. Dia tak ada kereta, lembu kan. Kalau yang miskin, dia memang duduk pondok dia tu, memang orang kata macam pondok tunggu durian tu, memang betul lah tu. Kan? Kalau kita tak pernah pergi, memang kita tu, mana tak logik duduk kat pondok durian, macam mana dengan nyamuk apa. Tapi kalau kita pergi, betul lah. Betul lah. Tapi anak dia orang ramai. Sebab dia tak tengok TV malam-malam kan. Nanti kita pergi kan, kalau ada masa esok. Taman ni kita boleh pergi ikut Ustaz Wan kan? Saya pun dah cakap dengan rumah, nanti kita pergi tengok kat Kemboja. Kampung Cenang. Dia bukan pelat, bukan kampung senang. Kampung Cenang. Kalau kita Cenang tu, orang pelat cakap Cenang kan. Dia memang kampung dia nama Kampung Cenang. Bukan kampung senang, Kampung Cenang. Lebih kurang berapa kilometer daripada Phnom Penh tu. Tapi memang ramai. Maknanya kalau kita, dia tahu ada kenduri tu, ramainya. Ramainya. Sebab dia masa tu lah nak dapat makan sedap pun. Tapi saya masa pergi tu bukan masa korban, tapi ada orang buat akikah, kita buat kenduri. Tapi masa korban tu, maknanya kalau kata 10 ekor, 20 ekor boleh habis tu, memang habis lah. 30 ekor pun habis lah daging tu. Memang tak risau. Macam kita siapa nak bagi lah. Semua mewah kita ni. Ni ke hadiah ni. Oh, nak kata untuk orang miskin, siapa orang miskin? Kan? Tapi sana pula, ni semua orang miskin. Itulah cerita dia. Kalau macam kita ni,
hak-hak yang saya dapat tu, kita dapat tu kadang itu hadiah daripada bahagian 1/3 tu kan. Tuan dapat 1/3, 1/3 orang miskin, hadiah 1/3. Siapa, kalau nak bagi saya, bagi hadiah lah. Walaupun saya balik kampung contoh kan. Kadang-kadang terlupa tak? Tapi kalau tak bagi pun, kita macam kita mampu beli pun kan. Cuma beritahu tu lah, kalau nak bagi tu hadiah lah. Maknanya dalam pada agih-agih tu, "Oi ustaz, saya tolong simpankan." Nak merasa. Tapi tak wajib kan. Tiba-tiba tak ada, tak ada, tak ada, tak apa, tak kisah. Okey. Sebuah rumah, maknanya that, kalau satu keluarga tu semua buat, itu lebih baik ya. Walau bagaimanapun, tuntutan berkorban itu tidaklah sampai kepada wajib bagi sebuah keluarga tu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhalatil ashru wa arada ahadukum an yudhhiya fala yamassa min sha'ari wa bashar wa basharihi syai'an." Maksudnya hadis riwayat Muslim, apabila telah masuk 10 Zulhijjah, 10 Zulhijjah dan salah seorang daripada kamu ingin berkorban, 10 mana daripada 1 sampai 10 itulah. Siapa yang nak buat korban tu. Jadi pada sini dia kata, apabila telah masuk 10 Zulhijjah dan salah seorang daripada kamu ingin berkorban, maka janganlah dia menyentuh ataupun menggugurkan rambut dan kulitnya walaupun sedikit. Kulit ni maknanya termasuklah kuku. Jadi di sini dia kata penyembelihan korban dalam hadis ini dikaitkan dengan iradah, iaitu kemahuan. Siapa, Nabi kata, siapa salah seorang daripada kamu ingin berkorban, itu menunjukkan tuntutan berkorban tidaklah sampai kepada wajib. Jadi siapa yang nak berkorban tahun ni ataupun dia dah standby lah dia punya tu, daripada 1 Zulhijjah tu tak payahlah dia potong kuku, potong rambut, potong misai, potong janggut. Tapi tidaklah tuntutan tu wajib. Mana sunat jangan dipotongkan tu, sebab anggota-anggota tadi tu dia nak menjadi saksi. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari kiamat nanti kita mulut ditutup anggota-anggota kita. Jadi kalau kuku tu dia dekat lagi kat anggota, dia pun akan menjadi saksi kita melakukan ibadat korban. Kalau kita dah potong dia, dia dah tak termasuk dah. Kita dah potong dia kan, dia tak termasuk jadi saksi. Jadi sebab tu potong. Tapi kalau kita terlupa nak potong daripada bulan 4 dulu kan, terlupa nak potong, ni dah bulan 7. Kalau dah misai tu dah macam ni, dah makan pun kunyah misai, potong tu pun tak kisah potong. Tapi dia tak menjadi satu larangan. Kata larangan tak boleh. Tapi kalau, sebab nanti dia pun nak menjadi saksi pengorbanan kita tu. Kedudukan hukum ini juga disokong oleh hadis yang dinyatakan daripada Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Kana Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma la yudahyani sanata wassanataini. Rawahu Baihaqi. Maksudnya adalah Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma tidak berkorban setahun dan dua tahun. Maknanya nak menunjukkan korban tu bukanlah tak sampai menjadi wajib. Sebab Sayyidina Umar sendiri dan Abu Bakar sendiri adalah masa dia tak korban setahun dua tahun tu. Sekalipun demikian, hukum berkorban itu menjadi wajib apabila ia dinazarkan, ia dinazarkan atau ditakyinkan, ditentukan. Contohnya macam kawan saya, dia dapat posting balik Kelantan, dia nazar kan, dia nazar buat korban. Jadi korban tu jadi wajib. Dan bila korban tu jadi wajib, korban wajib lah, itu jadi wajib lah. Ditentukan pula tahun ni, tahun ni kalau tak buat berdosa
Jadi daging tu nanti tak bolehlah makan. Bagilah semua kat orang. Fadilat berkorban. Fadilat berkorban adalah besar sebagaimana disebut. Kelebihan. Kelebihan korban ini besar sebagaimana disebut dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara fadilatnya ialah menambah amal kebajikan, menambah, nak tambah-tambah amal kebajikan yang selain daripada kita buat ni. Kita baca Quran, kita bersedekah, kita sembahyang, kita puasa apa semua, kita nak tambah lagi amal kebajikan pahala ni setahun sekali tu. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-udhiyatu li sahibiha bi kulli sya'ari hasanatun. Rawahu Tirmizi. Orang yang berkorban itu akan dikurniakan bagi setiap bulu binatang korbannya dengan satu kebajikan. Kita sembahyang berjemaah dapat 27 darajat. Kita baca Quran setiap satu tu 10 pahala, setiap satu huruf. Kita bersedekah digandakan 70 kali ganda, kan? Mana pahala tu banyak? Pahala orang yang bersedekah ni berdasarkan berapa banyak bulu binatang. Bulu, kalau kita ambil lembu paras tu satu-satu kita kira, wih banyak, banyak ah. Sebab dia kan kecil-kecil bulu dia kan. Kalau bulu rambutan tu boleh kira lagi. Mana kira satu-satu boleh lagi, mungkin capai 100. Tapi bulu binatang banyak. Banyak itulah kita punya dikurniakan bagi setiap satu kebajikan. Satu, dua, tiga, berapa banyak. Kemudian sebagai penebus dosa. Kan kita ni banyak dosa. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Ya Fatimah, kumi ila udhiyatiki fashhadiha. Fa inna laki bi awwali qatrati taqturu min damiha ay yughfara laki ma salafa min zunubiki. Rawahu Bazar Ibnu Hibban. Maksudnya, wahai Fatimah, pergilah ke tempat korbanmu dan saksikanlah ia. Nabi suruh tu menjadi sunat bagi orang yang ada sekitar ni lah. Kalau macam kita buat kat Thailand, kat Palestin ke apa, takkan nak pergi kan. Tapi orang yang berada sekitar tuan-tuan yang nak korban tu, bila nak sembelih tu, pergi lah. Sunat. Pergilah ke tempat korbanmu dan saksikanlah ia. Tengok. Sesungguhnya dengan titisan darah yang pertama itu akan diampunkan dosa-dosamu yang telah lalu. Bila titisan darah yang pertama tu, maka Allah ampunkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Tu fadilat dia. Maknanya kelebihan orang yang buat korban ni, pertama dia dapat pahala sebanyak mana bulu binatang yang dikorbankan. Yang kedua, menebus dosa-dosa. Okay, dalam setahun ni kita ada dosa, sama ada dosa kita sengaja ke tak sengaja, kan? Jadi dosa-dosa tu diampunkan kalau dosa kita melibatkan kita dengan Allah Subhanahu wa Taala. Kalau dosa dengan manusia tu kena lah selesaikan. Yang ketiga, mendapat tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Taala sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas dahu wahtasibu bidima'iha fa innad dama wa in waqa'a fil ardi fa innahu yaqa'u fi hirzillahi azza wa jalla. Rawahu Tabarani. Maksudnya, wahai manusia, kamu lakukanlah ibadat korban dan berharaplah pahala daripada Allah dengan darahnya itu. Sesungguhnya darah korban itu jika ia jatuh ke bumi, maka ia akan mengambil tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabda baginda lagi, ma amila ibn Adam yawmal nahri amalan ahabba ila Allah azza wa jalla min hiraqati damin wa innahu la ya'ti yawmal qiyamah bi quruniha wa azlafiha wa ash'ariha wa innad dama la yaqa'u min Allah azza wa jalla bi makanin qabla an yaqa'a 'alal ardi fatibu biha nafsan. Maksudnya, tidak ada amalan yang dilakukan manusia pada hari raya korban yang lebih disukai oleh Allah SWT melainkan menumpah darah, iaitu menyembelih binatang korban. Maknanya hari raya Aidil Adha ni tak ada amalan yang lebih dikasihi oleh Allah SWT melainkan ibadat korban. Jadi siapa-siapa yang telah melakukan ibadat korban hari raya Aidil Adha ni,
itulah amalan yang Allah lebih sukai. Untuk hari itu, hari sama ada hari di 10 Zulhijjah, 11, 12, 13 tu, amalan yang lebih disukai ialah menyembelih binatang korban. Sesungguhnya binatang korban itu datang pada hari kiamat bersama tanduk, kuku dan bulunya, dan Allah memberi pahala ibadat korban itu sebelum darah binatang korban itu jatuh ke bumi. Belum jatuh ke bumi, Allah dah Allah dah beri pahala kepada orang yang melakukan korban tu. Oleh itu ikhlaskanlah korban tu. Kena ikhlaskanlah korban tu, bukan niat lain. Dalam hadis yang diriwayatkan daripada Zaid bin Al-Arqam radhiyallahu anhu berkata, beliau berkata, qala ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ma hazi adahiyu? Qala sunnatu abikum Ibrahim. Qalu fama lana fiha ya Rasulullah? Qala bikulli sya'rin sya'ratin hasanatu. Qalu fasufu ya Rasulullah? Qala bikulli sya'ratin minas sufi hasanatun. Rawahu Ibnu Majah. Maksudnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, wahai Rasulullah, apa kedudukan korban ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan korban, berkorban adalah sunnah bapa kami Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim korban, bukannya Allah perintahkan suruh korban, suruh sembelih tu bukan binatang, tetapi anaknya yang disayangi, iaitu Nabi Ismail. Dahlah lama tak jumpa, dapatlah jumpa Nabi Ismail dan agak remaja sikit. Lepas tu dah boleh tolong-tolong pula untuk bina Kaabah tu. Maksudnya dah boleh harap, dah boleh buat kawan lah. Tiba-tiba Allah perintahkan sembelih. Lalu atas sebab taatnya perintah Allah, Nabi Ibrahim sembelih walaupun ditukar kepada kibas. Kita ni korban, dapat lagi daging kan. Kau tak apa mungut, apa saya korban 700 lebih. Tapi ha, Nabi SAW ambil sikit je, sekadar untuk ni, lain bagi. Cuma yang kita takut, yang kita takut setengah-setengah tempat tu kan, takut kadang jenis tak faham ni, sembelih-sembelih-sembelih ni beda kan, kawan yang tu je kan. Bagi orang ni bagi, dapat sebesen-sebesen-sebesen, tuan rumah dapat 2 besen. Jadi mana hak orang miskin tu? Sebenarnya korban ni untuk kita nak bagi merasa orang yang sebelum ni dia tak mampu nak beli lagi, bagilah kat dia, dia tak mampu. Jadi kalau kita yang faham ni tak ada masalah. Setengah takut tempat, ada tempat-tempat yang tak faham, masyarakat tu tak faham, dia buat anak beranak, buat korban anak beranak, lepas tu bagi pun bagi dekat anak beranak je. Dia takutlah, jadi korban tu tak sampai lah maksud dia. Tak sah lah korban tu, sebab korban ni untuk, tapi kalau kita nak makan tu ada bahagian kita kan. Jadi orang yang tak berkemampuan nak beli ni, dia daging yang kat dia tu dia hak dia lah, tak kisah dia nak buat apa pun. Macam kita kalau dah bagi kat kita tu untuk kita makan, boleh lah. Tapi nak buat lebih-lebih, nak sampai berniaga, tak boleh lah. Tapi orang miskin, kalau dia dapat banyak kan, dia banyak, lembu banyak hari tu, dia pula yang miskin ada 5-6 orang, jadi kat dia banyak dapat. Lepas tu kita pun keluar kan, dah buka payung pula orang tua ni, dia berniaga tapi dia separuh harga kan. Maksudnya kita yang orang-orang yang mampu ni, boleh lah beli. Oi, orang bagi suruh makan dia jual pula, dah jadi tokek dia hari tu. Tak kisahlah hari tu nak rasa kan, sebab dia 20 kilo kan, dia boleh jual, dia boleh masuk dalam grup WhatsApp sebenarnya. Saya ada kan, dapat stok rumah saya ni, siapa nak beli? RM20 sekilo. Sekarang ni kan daging tahu RM1 sekilo, saya pun tahu RM1. Mau 30 40 kan. Jadi tiba-tiba dia buat RM20. Kita pun PM tepi, saya nak sekilo. Boleh. Boleh ya. Jangan pula kita boleh nego pula dah. Daging ke kampung
Hah? Miskin kampung kita ada kampung sebelah ada. Ah, sah. Bagi ya. Yang penting sampai ya. Sebab itulah maksud dia sebenarnya. Kita korbankan kita punya harta, kita punya duit tu kita korbankan bukan untuk kita. Untuk orang. Kalau kita korbankan kita punya duit untuk anak beranak kita, tak adalah nama korban. Tapi sekarang memang lagi senang lah kalau siapa yang dapat banyak daging tu, dia boleh dalam grup kan, untuk dia jual balik. Untuk dia lah, kita jangan lah. Kita orang yang hadiah aja. Syarat sah berkorban. Sambung maksud hadis tadi. Korban ni adalah sunnah Nabi, Nabi sunnah bapa kamu, iaitu Nabi Ibrahim. Kita ni susu galuh kita, Nabi Muhammad susu galuh dia Arab, bangsa Arab kan. Ibrahim kata sini bapa kamu. Dengan setiap bulu satu, dengan setiap bulunya satu kebajikan, satu kebajikan satu pahala. Masya-Allah, untunglah siapa yang buat korban kan. Mudah-mudahan Allah terimalah ibadat kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, dengan setiap helai bulunya yang tebal itu satu kebajikan. Kalau bulu tu tebal, banyak lagi banyaklah. Syarat sah korban. Ada berapa syarat yang perlu dipenuhi bagi menjadikan korban itu sah mengikut hukum syarak? Syarat tersebut dia berhubung kait dengan tiga perkara berikut. Pertama, waktu korban. Waktu menyembelih korban ialah selepas naik matahari pada hari raya Aidiladha. Jadi hari raya Aidiladha ni dengan hari raya Aidilfitri, biasalah kita akan umumkan hari raya Aidilfitri tahun ni pukul 8:30 kan. Hari raya Aidiladha tahun ni kita buat pukul 8 pagi. Sebab apa? Pertama sekali, kalau hari raya Aidilfitri tu kita lewatkan sikit untuk memberi peluang untuk kita bertakbir, sebab lepas tu dah tak ada takbir kan. Bagi takbir, tapi orang tak faham dia kata, apa letih dah tadi takbir-takbir tak semayang lagi. Bagi peluang untuk takbir hari raya Aidiladha, kita awalkan sikit sebab lepas semayang kita nak buat ibadat, nak menyembelih 10 ekor siapa nak kelokai kan. Jadi kena awal sikit. Yang tak faham lah, copik weh posol lambik, kena faham lah. Dia ada sebab. Betul lah tu, surau kita dah umumkan pukul 8 pagi tu, betul lah tu. Waktu menyembelih korban ialah selepas naik matahari pada hari raya Aidiladha, sekadar berlalu semayang 2 rakaat dan 2 khutbah yang ringkas dan berkekalan masa korban sehinggalah terbenam matahari pada hari akhir dari tashrik, iaitu 13 Zulhijjah. Habis asal, habis lah. Seperti mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arafatu kulluha mauqifun wa ayyamun tashrik kulluha manharun. Maksudnya seluruh tanah Arafah itu adalah tempat wukuf dan hari-hari tashrik itu semuanya adalah waktu penyembelihan. Seluruh tanah Arafah. Semalam kalau kita tengok live semalam lah, dia berkumpul kan di Arafah. Sabda baginda lagi, sallan nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal nahri summa khataba summa zabaha faqala man zabaha qabla an yusalliya falyazbah ukhra makanaha wa man lam yazbah falyazbah bismillah. Maksudnya nabi sallallahu alaihi wasallam bersemayam pada hari raya korban, kemudian baginda berkhutbah, kemudian baginda menyembelih korban, lalu bersabda, siapa yang menyembelih sebelum dia semayang maka hendaklah dia menyembelih yang lain. Tak edi kan, tiba-tiba lepas subuh sembelih, tak edi, dia kena sembelih lagi sekali. Dan siapa yang belum menyembelihnya maka hendaklah dia menyembelih dengan menyebut nama Allah, bismillah. Imam Nawawi menyebut dalam kitab syarah Sahih Muslim, adapun waktu sembelih korban adalah setelah selesai mendirikan sembahyang hari raya bersama imam. Dalam keadaan ini dia mendapat pahala sebagaimana disepakati oleh para ulama. Jika menyembelih sembelih dibuat sebelum waktu tersebut tidak dikira korban. Itu dikira mantai lah. Begitu juga orang yang sembelih selepas matahari terbenam. Ha, 13. Orang yang berkorban melakukan korban sunat, kata orang
orang yang memenuhi syarat berikut. Orang itu Islam, merdeka, baligh, berakal, berupaya, mampu. Walau bagaimanapun wali, bapa dan datuk saja boleh melakukan korban daripada hartanya untuk orang yang di bawah tanggungannya seperti anak dan isterinya. Adapun yang dimaksudkan dengan berkuasa ialah orang yang mempunyai lebihan harta sebanyak nilaian harga berkorban, harga binatang korban daripada keperluan dan keperluan orang lain di bawah tanggungannya pada hari raya, pada hari-hari tashrik. Wallahu a'lam, cukuplah sampai situ. Yang penting kita nak, kita naik apa cerita, apa kita kita ulang kaji kan, benda tu semua dah ada dalam ni dah semua. Musafir hari Jumaat. Okey, musafir hari Jumaat, siapa yang nak musafir hari Jumaat, kalau dia keluar sebelum subuh pada hari Jumaat tu, dia keluar pukul 5 pagi contohnya, sebelum subuh, atas tujuan sebab jauh, nak jalan jauh, bukan sebab nak lari Jumaat ni, sebab nak perlukan perjalanan yang panjang kan, awal pagi, maka hari itu terlepas kewajipan atas dia, terangkatlah kewajipan atas dia sembahyang Jumaat. Tapi sekiranya lepas subuh dia musafir, maka dia wajib juga sembahyang Jumaat. Kalau dia sembahyang Jumaat, dia bolehlah sembahyang Jumaat, kemudian jamak takdim waktu asar tu. Kalau dia keluar sebelum subuh tu, maknanya lepas kat randa dia sembahyang subuh, lepas tu nanti zuhur, asar, dia boleh, kalau dia tak tinggal zuhur pun, dia boleh sembahyang jamak takhir. Kan? Ini kadang-kadang ada yang tersilap. Kadang-kadang dia musafir selepas subuh. Dia ketua rombongan ni, ketua rombongan dia tu. Kan? Ji, kita ni kan singgah Jumaat kat mana? Tak payah, kita sebab kita ni musafir. Saya belajar macam tu kemarin. Habis orang semua tak sembahyang. Kita ni musafir dia tu kan. Sebenarnya Jumaat tu wajib. Sebab tu ada hukum, Jumaat ni ada hukum dia. Ada hukum haram. Kan, kalau kita musafir, kita musafir sebab kan tak sembahyang Jumaat, musafir kita haram lah. Kan. Dia minta izin. Dia nak buat untuk adik dia, dia mampu kan? Dia minta izin dulu adik dia. Ni tahun abang nak apa ni, nak buat korban untuk engkau ni. Kau izin kan tak? Pakai duit kita kan? Izin. Mana dia izin kan? Bila kita nak ni korban ni untuk saya, adik saya, tak apa. Kan? Maknanya kita dia dah izin kan, yang tu bahagian dia. Kan? Tapi guna duit kita, tapi kita belanja dia lah. Kan? Jadi diizinkan, diizinkan kita, maknanya kita wakilkan, wakil lah kan, untuk penyembelih tu, ni korban ni sekian. Lepas tu nanti kata nak buat akikah separuh kan, boleh juga sebahagian kan, sebab akikah boleh masak. Kalau korban ni tak boleh masak, kita kena bagi mentah. Yalah, kalau untuk anak pun kita beritahu dia dulu lah. Kena beritahu lah kan, ni mak nak buat untuk anak, untuk kau ni long, contoh kan, guna duit mak, maknanya pahala tu dia lah dapat, korban dia lah. Walaupun kita ni, yang tak bolehnya orang dah meninggal, kita nak buat korban untuk orang ni, bahagian saya ni, keluarga saya ni, ni arwah Hamid, arwah Kal, macam-macam arwah ni lembu seekor ni semua dah penuh dengan arwah je kan. Tapi melainkan kalau arwah ni tadi dia ada utang nazar ataupun dia ada wasiat kan. Tapi kalau dia, kita semata-mata nak bagi pahala dekat dia, sebenarnya kita ni buat amal kebajikan, kita semayang pun mak kita dah meninggal, dia dapat pahala. Kita buat korban pun walaupun kita tak niat untuk dia, dia dapat dah pahala, sebab dia yang mendidik kita, dia yang melahirkan kita kan. Setiap kebajikan yang kita buat, mak ayah kita dapat pahala. Dia sebenarnya tengok keadaan.
kalau tempat kita keperluan kan, tempat kita lah. Tapi kalau tempat kita rasa macam dah muai dengan ni kan, boleh ke tempat lain pun tak ada masalah. Sama ada kita serahkan duit ke, tak ada masalah pun kan. Tapi segi afdal ni tempat sendiri, sekiranya tempat sendiri ni memang memerlukan. Wallahu a'lam. Ya. Selasa hari tasyrik kedua lah. Dia hari raya Aidiladha ni dia punya takbir, dia takbir mukayyad. Kalau ada cara untuk buat takbir kan? Kita sembahyang rumah dia. Takbir mukayyad ni takbir yang berkait, kait dengan sembahyang, lepas sembahyang. Tapi takbir hari raya Aidilfitri, dia takbir mutlak ni, maknanya tu lepas malam-malam tu, lepas malam-malam tu kan, kita sama ada di padang ke, di jalan raya ke, di rumah ke, tak kisah. Tapi takbir hari raya Aidiladha ni dia takbir mukayyad. Dia kaitkan dengan lepas sembah sembahyang. Saya yang raya baru ni, saya pergi satu rumah saudara saya lah di daerah yang lain. Jadi masa tu hari raya kedua, imam tu imam muda lah. Lepas sembahyang maghrib tu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang kampung pun ikut lah. Lepas tu, tapi dalam hati tu, apa lah dia, dia ni kan, saya pun tak tahu dia ni imam tetap ke ataupun mungkin anak balik kampung kan, orang suruh dia jadi imam kan. Lepas tu ada 2-3 orang pergi kat dia, mungkin tegur kan. Saya pun nak tegur juga sebab apa, takut nanti isyak nanti dia buat lagi. Lepas tu esok rupanya orang tu dia pun macam pelik. Lepas tu dia kata, saya pun cakap maaf, lepas hari raya Aidilfitri dia lepas imam naik kutubah dah habis dah tu. Tak, dia kata yang imam lepas tu dia takbir lepas maya. Saya cakap mungkin hari raya haji kot. Lepas tu dia, tak. Lepas tu saya kata, tak boleh, tak sunat lah. Lepas tu dia pun, ya ke, mungkin. Barulah dia, sebab mungkin dia tengok tu, sebelum ni imam tu, lepas mayang tu, maknanya itu hari raya Aidil. Dah, saya kena beritahu tu sebab takut nanti, lepas dia, sampai 3 hari, raya pertama, raya kedua, raya ketiga, raya keempat kan. Sebenarnya benda tu, sebenarnya yang dia tengok imam tu, mungkin imam tu waktu hari raya Aidil Adha kan. Kita kenalah ni takkan orang tak takut orang kata apa lah, imam baca sedap, baca Quran hafiz kan. Itu masa kita kecil-kecil tu. Takbir tak kisah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin la alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit quluban ala dinika wa ta'atika. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad la alihi wa ala alihi wasahbihi wa baraka wa salam. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya nak lupa nak beritahu minggu lepas yang saya tak ada tu, saya pergi Kuala Kangsar tu, saya ada sekali tu saya gerak tabung tu kan. Kami collect semua, sebenarnya ada 3000 lebih kami bagi. Dan duit tu, contoh yang ada sumbang tu, saya serahkan dah. Dia nak, sekarang ni dia nak buat rumah tamu, tetamu datang, tempat budak belajar semua kan. Tapi dia buat bentuk kayu lah, buat style kayu, style kampung kan. Jadi akan datang kalau saya ni boleh lah lagi nak menyumbang.